Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andi Kehermawan Channel, channelnya para pecinta bilah. Oke teman-teman, saya punya golok sembelih terbaru ya. Ini modelnya lebih ke klasik, natural, dengan full kayu dari snorkeling pilihan ya. Pokoknya bentuk modelnya melayu-melayu, asik banget lah gitu ya. Untuk penampilannya seperti ini teman-teman. Mantap. Ih keren banget ya, klasik banget. Ditambah dengan full kayu snorkeling natural pilihan ya. Aksesorisnya ini logam kuningan. Keren banget. Keren banget ya. Ih, mantap. Ini modelnya seperti ladu. Senjata khas Melayu ya. Keren banget. Ih, cakep. Full snorkeling natural pilihan. Kita lanjut. Dibuka bilahnya seperti ini teman-teman. Ih, Melayu banget ya. Modelnya Melayu banget. Mirror polis ya, sudah kinclong banget nih. Sudah kinclong banget. Untuk bahannya ini dari baja per, ditempa, diproses sepuh, per mersi ya teman-teman. Dengan panjang bilahnya ini 30 cm. Panjangnya 30 cm. Dengan ketebalannya ini 4 mm. 4 mm. Handle 16 cm, ini dihitungnya 16 cm itu dari sini ya. Dari logam kuningannya sampai ujung 16 cm. Ini enak banget nih untuk daya tarik ya. Model seperti ini enak banget untuk daya tarik. Ih, mantap banget. Untuk daya dorong juga ini mantap. Tapi biasa digunakan model-model seperti ini biasanya itu gaya tarik ya, karena bilahnya modelnya lengkung seperti ini. Ini handle-nya dipasak satu pin ya, menggunakan logam kuningan juga. Pokoknya ini cakep banget, klasik banget ya. Buat teman-teman nih pecinta pecinta klasik ya, golok-golok klasik khususnya ya, ini bisa diorder nih, mantep banget. Ih, enak banget di genggamnya. Coba kita tes ya ketajamannya. Seperti biasa ini stropping dulu. Stropping. Sip. Kita cobanya pakai media plastik ya. Kita coba media plastik, nih baja per mersi, golok sembelih klasik. Eih, perlahan-lahan ya, mantap banget. Ih, gampang ya. Super mantap, super halus nih. Baja per mersi ditempa, disepuh dengan media air ya. Mantap sekali. Kita coba lagi ya teman-teman. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ih, sangat mudah sekali. Ih, keren ya hasil putusannya, bisa dilihat nih. Lanjut next, kita ke kertas nih. Kalau ke kertas nih sangat mudah sekali. Ih, bisa dilihat ya. Ini kertas yang gerak. Kertas yang gerak ya teman-teman. Mantap. Kita coba gaya tarik ya. Coba gaya tarik. Ih, enak banget. Ih, masya Allah ya. Ih, pokoknya ngeri lah. Harus hati-hati ya, digunakannya harus dengan bijak. Khusus untuk sembelih, jangan digunakan yang lain-lain ya. Oke. Silahkan nih, buat teman-teman yang mungkin minat ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan teman-teman berminat dengan golok sembelihnya. Ini harganya murah meriah teman-teman. Walaupun modelnya klasik, biasanya yang klasik itu lebih mahal ya. Dengan tampilan premium seperti ini, garapannya super-super rapi, super-super apik. Ini harganya murah meriah ya. Cukup 450.000 saja, bahannya dari baja per mersi ya. Silahkan, ini stoknya sedikit, cuma ada 3. Langsung aja, let's go. Di order di WhatsApp yang sudah tertera di video ini ya. Selain itu jangan itu ya, jangan percaya karena nomor WhatsApp saya yang ada di video ini aja ya. Silahkan teman-teman booking dari sekarang, pesan dari sekarang karena ini stoknya baru selesai 3 piece. Oke, mungkin cukup sekian ya video dari saya. Terima kasih, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta bilah.